Oke. Selama bulan Maret ini kita berbicara tentang tema hope. Dan kita sudah ada di minggu terakhir dari bulan Maret ini di dalam diskusi kita atau pembicaraan kita tentang hope. Kita sudah belajar minggu lalu dari Pastor Yose bahwa pengharapan yang kita punya di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Bahkan di minggu-minggu awal di bulan Maret ini kita sudah belajar dari apa yang disampaikan oleh Pastor Jeffrey tentang pengharapan itu seperti sauh atau jangkar yang tidak goyah, kuat dan aman bagi jiwa kita. Karena pengharapan tersebut dilabuhkan sampai kepada hadirat Tuhan di belakang tabir. Sehingga kita beroleh pengharapan di dalam hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Namun saya juga mengerti bahwa ada begitu banyak orang, bisa jadi termasuk saudara dan saya, yang seringkali tidak berani untuk memiliki pengharapan. Atau takut bahkan untuk punya pengharapan. Dan biasanya ketakutan atau ketidakberanian kita untuk mempunyai pengharapan seringkali dipicu oleh kita takut untuk kecewa. Takutnya kalau saya berharap lebih sama dia, dia mengecewakan saya. Takutnya kalau saya tembak dia, saya ditolak lagi. Sakitnya di sini, aduh. Takutnya kalau saya ajukan lamaran kerja ke perusahaan ini itu lagi, saya nggak diterima lagi, saya ditolak lagi. Sudah sekian tahun saya mengalami penolakan. Saya takut untuk ditolak kembali. Saya takut untuk kecewa. Makanya saya gak berani berharap. Karena seakan-akan berharap itu sebuah pintu untuk masuk ke dalam kekecewaan. Apalagi kalau kita tahu bahwa ada orang-orang atau institusi di sekeliling kita yang mewakili 3 huruf ini. Yaitu PHP. Pemberi harapan palsu. Udah dikasih harapan yang tinggi-tinggi, ya gak jadi. Udah diajak-ajak makan terus, cuman maunya jadi teman. Aduh, did I touch the wrong button? You know, salah satu tokoh di dalam Alkitab juga pernah mengalami PHP ini. Tapi masalahnya pengharapan yang dia punya sebenarnya nggak palsu. Orang ini atau tokoh ini adalah tokoh yang begitu luar biasa. Kalau ada bintangnya mungkin udah bintang 4 ya, atau bahkan bintang 5. Tokoh ini bahkan diberikan predikat sebagai bapa orang percaya. But yet, ternyata bapa orang percaya bisa kehilangan pengharapan. So I want to take you untuk melihat kisah ini yang diambil dari Kejadian 12. Pertama-tama kita akan buka kisah tentang seseorang yang bernama Abram. Yang kemudian nanti kita kenal dengan nama Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2 adalah ayat-ayat di mana Abram pertama kali menerima panggilan daripada Tuhan. Jadi bunyinya demikian, Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan, aku, kata Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kalau saudara teruskan lagi di ayat ketiga, keempat dan seterusnya, saudara akan lihat bahwa ada kalimat-kalimat lain yang juga Tuhan sampaikan kepada Abraham tentang janji untuk panggilan Tuhan kepada Abram. Dan di dalam kalimat kalimat ini ada kalimat yang memberikan harapan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dari satu orang akan lahir bangsa yang besar. Lalu kalau kita teruskan sedikit lagi, Abraham setelah itu keluar dari negeri asalnya dia. Dari Haran dia keluar bawa keluarganya beserta harta miliknya. Sampailah dia kepada sebuah tanah atau sebuah negeri dekat Sikem, dan di situ Tuhan menampakkan diri kembali kepada Abram dan berkata tentang janjinya kembali kepada Abram. Di dalam ayat yang ke-7 pasal yang ke-12 tadi dikatakan demikian. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman. Lagi dia berfirman mengeluarkan kalimat yang mirip dengan yang tadi. Dikatakan, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi Abram sudah beberapa kali difirmankan oleh Tuhan, di mana Tuhan Allah berjanji untuk menjadikan dia bangsa yang besar. Dan bahkan memberikan negeri ke tempat di mana dia berdiri pada saat itu, Tuhan Allah akan memberikan negeri itu kepada keturunannya. Nah, perlu saudara perhatikan atau ingat kembali bahwa Abram di sini belum punya keturunan sama sekali. Abram waktu dipanggil, bahkan Abram sudah berumur 75 tahun. Dia punya istri namanya Sarai. Jadi sampai detik ini Abram belum punya keturunan sama sekali. Dan ini janji yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Abram. Bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dan bahkan negeri ke tempat di mana dia pergi akan diberikan kepada keturunannya. Now what happens along the way? Di dalam 3 pasal berikutnya setelah Abram ke Mesir dan akhirnya ada mengalahkan raja-raja dan sebagainya, sampailah kepada pasal 15, which is 3 pasal setelah dia dipanggil. Bagi kita cuma 3 pasal, bagi Abram mungkin udah bertahun-tahun lewat. Karena dalam pasal 16 saudara akan temukan di ayat yang bagian paling akhir, Abram di pasal 16 sudah berumur 86 tahun. Jadi ada satu kejadian yang terjadi kepada Abram satu pasal sebelumnya yang akan kita coba lihat. Dan pasal ini juga sebenarnya sudah kita bahas sedikit demi sedikit di bulan Januari waktu kita berbicara tentang reimagine. Yang menjadi tema kita sepanjang tahun ini juga. Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kejadian 15. Jadi 3 pasal setelah Abram dipanggil, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Dikatakan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lalu tiba-tiba setelah Tuhan berfirman demikian, Abram jawab. Abram bilang begini, Abram menjawab, ya Tuhan Allah. Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Mungkin kalau ada salah satu orang pertama yang pernah menyindir Tuhan adalah Abram. Seakan-akan dia bilang, come on God. Remember 3 pasal sebelum ini? Belum ada Alkitab waktu itu ya. Anyway. Remember beberapa tahun yang lalu, you spoke to me. Mau menjadikan bangsa yang besar. Bahkan memberikan negeri ini kepada keturunanku. But look now, I'm old. Dipanggil aja udah 75. Sekarang menjelang 86. I don't have any children. Abram menyindir Tuhan. Dia bilang, mau berikan apa lagi? Katanya upahmu besar dan bla bla bla. Tapi upah ini mau dikasih siapa? Karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak. Bahkan diteruskan oleh Abraham. Abraham pastikan kalau Tuhan mendengar isi hatinya. Atau jeritan hatinya. Ayat ketiga. Lagi kata Abraham. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Remember? Pasal 12 ayat 7 Tuhan. Tuhan bilang, yang mana pasal 12? Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi immediately, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Nah, saya suka di dalam ayat yang kelima. Karena ketika Abram sepertinya kehilangan pengharapan dia akan janji Tuhan. Ini yang pertama Tuhan lakukan kepada Abram. Dia bilang, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Dia bilang gini, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya maka firmannya kepadanya demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang sama ayat 5 ini dalam New Living Translation menurut saya sedikit lebih jelas. Dikatakan, then the Lord took Abram outside and said to him, look up into the sky and count the stars if you can. That's how many descendants you will have. Itu yang akan menjadi judul khotbah saya pada hari ini. Kalau saudara suka tulis judul. Look up. Pertanyaannya, kenapa look up? Kenapa waktu Abram kehilangan pengharapan, tiba-tiba Tuhan bawa dia keluar dari tendanya, lalu Tuhan bilang gini, hey, look up. Because when you seem to lose your hope, change your perspective. Karena ketika kelihatannya saudara mulai kehilangan pengharapan saudara. Saudara gak tahu lagi mau berpegang pada apa. Yang perlu pertama-tama saudara lakukan adalah change your perspective. Ubah perspektif saudara. Ubah cara pandang saudara. Ubah bagaimana saudara memandang kehidupan ini. Karena dengan kita mengubah cara pandang kita, maka kita akan mempunyai kesempatan untuk kembali mendapatkan pengharapan. Nah, masalahnya begini. Bukan cuma sekedar Abram yang mengalami ini. Kita akan kembali ke dalam kejadian 15 tadi. But I want you to look at salah satu kisah lain atau tokoh lain yang juga bisa dibilang bintang 4 atau bintang 5. Di dalam keberadaan mereka menurut perjalanan kehidupan yang diceritakan Tuhan melalui Alkitab. Dia adalah seorang raja yang mendapat predikat berkenan di hati Tuhan. A man after God's own heart. Namanya Raja Daud. Ternyata seorang Daud pun, a man after God's own heart, bisa kehilangan pengharapannya. Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Dikatakan demikian. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saudara bayangkan. Kalau ada hal, salah satu hal yang paling frustrasi, yang paling depres, yang paling membuat stres adalah ketika seorang ayah harus lari dari anaknya. Bukan cuma sekedar seorang ayah, Daud juga seorang raja pada saat itu. Tapi seorang raja dan seorang ayah harus lari dari anaknya karena dia kehilangan perspektif yang benar. Dia kehilangan pengharapannya. Dikatakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Saudara lihat bahwa ketika kita kehilangan pengharapan kita, ketika kita melihat dengan sudut pandang yang salah, perspektif yang tidak benar, yang muncul dalam Pikiran kita atau pikiran Daud dalam hal ini adalah me, myself, and I. Daud melihat kata-kata Daud selalu gitu. Lawanku menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku dan bla bla bla. It's all about aku kasihan banget. I don't have anything. You didn't give me anything atau whatever it is. Engkau gak kasih aku sesuatu, aku gak punya apa-apa dan seterusnya. Tapi saya senang karena di dalam ayat 3 ini diakhiri dengan kata Selah. Selah artinya Daud waktu itu pause sebentar, berhenti sejenak. Lalu berpikir, merenungkan, kalibrasi sudut pandangnya. Perspektifnya dia ubah. Lalu di dalam ayat yang keempat, tiba-tiba kalimatnya semua berbeda. Kalau tadi aku, dan aku. Kalau pas masuk ayat keempat tiba-tiba jadi begini. Tetapi engkau. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kenapa saya kuningkan yang mengangkat kepalaku? Karena saya mau ajak saudara untuk melakukan sesuatu sebentar. Coba kita semua tundukkan kepala. Waktu kita menundukkan kepala kita, saya mau tanya sama saudara, apa yang kita lihat di depan mata kita? Yang pasti saya bisa ngomong adalah perut saudara. Ya, terlepas daripada besar atau kecil, it's yours anyway. My point is this, ketika kita menundukkan kepala kita, yang kita bisa lihat adalah segala sesuatu yang ada pada diri kita. Perut kita tadi, tangan kita, kaki kita, paha kita, semua bagian tubuh kita, everything about us. Tapi sekarang coba saudara angkat kepala saudara. Waktu saudara angkat kepala saudara, saya mau tanya, apakah ada satupun dari kita di tempat ini ketika kita mengangkat kepala kita dapat melihat anggota tubuh kita? Gak bisa. Kalau bisa, saudara boleh maju ke depan, kita sembah sama-sama. Kecuali ada cermin ya, of course. Ketika kita mengangkat kepala kita, ketika kita look up, ketika kita melihat ke atas, kita tidak lagi bisa melihat keberadaan diri kita. Tapi Tuhan mengangkat kepala kita supaya kita bisa melihat kepada Dia. Instead of kekurangan diri kita, kita jadi melihat kepada segala kekuatan yang ada pada Tuhan. Memberikan pengharapan kepada kita. Makanya Daud ketika dia bilang engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Lalu dia lanjut dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Lalu dia Selah kembali, dia lanjutkan. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Padahal tadi dia bilang semua orang menyerang aku. Tapi sekarang dia ganti kalimatnya. Dia bilang aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dia bilang bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Ketika Daud mengangkat kepalanya, yang dia bisa lihat adalah apa yang Tuhan lakukan. Waktu dia menundukkan kepalanya, yang dia cuma bisa lihat adalah keterbatasan diri dia. Karena mengangkat kepala atau look up adalah tentang memindahkan fokus dari keterbatasan kita sebagai manusia kepada ketidakterbatasan Tuhan. Tindakan kita, our action untuk mengangkat kepala kita adalah untuk shifting fokus kita, pandangan kita, sudut pandang kita. Dari cuma kepada keterbatasan apa yang kita bisa buat, apa yang kita punya dan seterusnya. Kepada apa yang Tuhan bisa buat, yang tidak terbatas. Dia adalah Alfa dan Omega. Segala sesuatu dimulai dari Dia dan oleh Dia dan bagi Dia. Itu sebabnya waktu Abraham kehilangan pengharapan, yang Tuhan pertama-tama lakukan adalah, hey, change your perspective. Ubah sudut pandangmu. Look up. Lihat ke atas. Why don't you turn to your neighbor? Katakan kiri kanan, bilang, hey, change your perspective. Look up. Mengubah cara pandang dengan melihat ke atas, looking up. Tapi tentunya cerita itu belum selesai. Karena kalau kita kembali melihat kepada Kejadian 15 ayat 5 tadi. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Lalu dia lanjutkan, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Setelah Tuhan meminta Abraham untuk mengubah cara pandangnya, mengubah perspektifnya, baru dia bisa mengajak Abram untuk reimagine. Untuk membayangkan kembali kehidupannya. Untuk membayangkan kembali hidup di dalam janji Tuhan. Karena kenapa? Karena it's hard to reimagine without hope. Karena sulit sekali untuk kita membayangkan kembali apa yang Tuhan punya buat kita kalau kita nggak punya pengharapan. Makanya pertama-tama Tuhan betulkan dulu perspektifnya dia. Cara pandangnya sehingga dia kembali punya pengharapan. Kalau dia punya pengharapan, maka ada kesempatan untuk dia, untuk saudara dan saya reimagine. Untuk kita bisa membayangkan kembali. Why? Because hope gives us the ability, gives you the ability to have vision. It's hard to reimagine without hope. Because hope gives you the ability to have vision. Karena pengharapan memberikan kepada saudara dan saya kemampuan untuk memiliki visi. Untuk melihat sesuatu yang belum kita lihat. Untuk melihat sesuatu yang belum terjadi. Kalau saudara tidak punya pengharapan, tidak mungkin saudara bisa melihat apa yang belum ada. Karena bagaimana mau melihat, pengharapan saja nggak ada, kalau bisa habis hari ini. Makanya kalau kita lihat Paulus, seseorang yang begitu luar biasa, karena dia menaruh pengharapan yang begitu besar, dia sampai bisa berkata bahwa jikalau aku hidup, hidup adalah untuk Kristus, tapi mati adalah keuntungan. Karena dia tahu bahwa lebih baik meninggalkan dunia ini penuh dengan harapan dan kepercayaan daripada hidup di dalam ketidakpercayaan dan tanpa harapan. Because hope gives you the ability to have vision. Lalu apa yang terjadi setelah Abram diminta oleh Tuhan untuk change your perspective, look up. Lalu Tuhan mengajak Abram untuk reimagine, membayangkan kembali. You know, change your perspective atau look up adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Ajakan Tuhan untuk kita change our perspective, untuk kita look up, melihat ke atas, tidak lagi melihat keberadaan diri kita. Tapi sama ketika kita diajak orang, tidak akan pernah terjadi ajakannya kalau kita nggak menggerakkan diri kita dan berangkat. Demikian pula dengan halnya dengan Abram. Look up adalah ajakan Tuhan untuk Abram melihat apa yang bisa terjadi. Tapi Abram perlu melakukan sesuatu untuk menyambut ajakan Tuhan tersebut. Makanya di dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Look up adalah ajakannya Tuhan, tapi percaya adalah bagian kita. Tapi masalahnya begini, banyak dari antara kita orang-orang yang disebut percaya, believers, orang percaya kita. Banyak dari antara kita di tempat ini atau di dalam dunia ini yang seringkali menganggap remeh kata percaya. Oh iya iya, kan kita orang Kristen, ya orang percaya, ya, percaya Yesus nggak? Ya percayalah, kan KTP gue Kristen. Masalahnya begini, berKTP Kristen sama hidup mengikuti Kristus belum tentu sama. Saudara bisa punya KTP Kristen, tapi belum tentu hidup saudara mengikuti Kristus. Karena untuk mengikut Kristus, saudara perlu percaya. Jadi apa percaya? Yang pasti, yang saya mau sampaikan kepada saudara, percaya itu bukanlah sebuah event. Percaya bukan sebuah kejadian atau peristiwa atau momentum. No, no. Bukan. Oh iya kan, karena saya udah doa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, we can pray for you later. Tapi bagi kita semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seringkali kita lupa arti daripada hal tersebut. Kita pikir, oh iya kan percaya, kan udah percaya. It's an event. Waktu itu udah terima Yesus, habis itu ya udah. Masalahnya gini, percaya is not an event. Percaya bukan sebuah kejadian atau peristiwa. Percaya juga bukan sebuah checklist. Percaya bukan daftar yang harus kita centang. Oh ya, percaya. Udah centang. I've done it. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu saya sudah memutuskan untuk percaya. Done. Been there, done that. Lo pertanyaan gini, hari ini gimana? Hari ini gimana? Ya kan waktu itu udah. Iya itu kan waktu itu. Hari ini? Do you still believe? Karena percaya memang bukan event dan memang bukan checklist. Percaya adalah sebuah proses. Percaya adalah sebuah proses yang perlu terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. It's not an event. Bukan checklist yang saudara perlu centang. Percaya adalah sebuah proses yang perlu terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Karena percaya adalah sebuah keputusan yang perlu diambil atau terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Every day we have a chance to decide. I believe. Apa yang sudah diputuskan waktu itu belum tentu berlaku hari ini. Karena your heart needs to respond every day. Bahwa hari ini saya percaya. Alasan kenapa Abraham tiba-tiba kehilangan pengharapannya, karena entah dia sadar atau tidak sadar, tiba-tiba dia terjebak di dalam realita kehidupan. Dan dia akhirnya lebih percaya kepada realita kehidupan dia. Bahwa dia sudah tua, nggak punya anak. Mana mungkin punya anak lagi sekarang. Akhirnya dia memutuskan untuk percaya kepada realita hidup. Daripada percaya kepada janji Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang akhirnya membuat dia kehilangan pegangan atau pengharapan dia. Lalu bukan cuma itu, dikatakan juga demikian. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu. Kepercayaannya Abraham itu, keputusan Abraham untuk percaya itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. What does it mean? Kebenaran maksudnya. Di dalam terjemahan The Message ayat yang ke-6 ini dikatakan begini. And he believed God. God declared him set right with God. Dia percaya, Abraham percaya, oleh karena itu akhirnya Tuhan menyatakan bahwa hubungan Abraham dengan dia benar. Set right before God. Artinya begini saudara, jadi tadi waktu dia kehilangan pengharapan, belum percaya, Abraham sedang berdiri di dalam hubungan yang tidak benar dengan Tuhan. Setiap kali saudara dan saya sebagai believers memutuskan untuk percaya kepada hal yang lain di luar daripada Tuhan, kita sedang hidup tidak benar di hadapan Allah. Karena untuk percaya, saudara perlu hubungan. Saudara, ketika saudara tidak percaya, saudara sedang tidak ada dalam hubungan. Karena hubungan, karena kepercayaan adalah dasar dari semua hubungan. Belief or trust is the foundation of all relationships. Kepercayaan kita kepada Tuhan yang menimbulkan pengharapan. Kepercayaan kita, keputusan kita untuk percaya, membuat kita jadi punya hubungan dengan Tuhan. Hal itu yang menimbulkan pengharapan di dalam kehidupan kita. Karena percaya membuat 1 tambah 1 gak selalu 2. 1 tambah 1 sama dengan 2 adalah realita hidup. Ilmu matematika, ilmu pasti. Gak usah mikir, gak perlu hati, udah pasti 2. Karena that's the reality of life. Tapi begitu saudara dan saya memutuskan untuk percaya, saudara naik level. Saudara keluar dari realita hidup, masuk ke dalam level area yang namanya the impossible. Mustahil. Tapi karena percaya, jadi tidak ada yang mustahil. Memang betul, mustahil bagi manusia yang tidak percaya. Tapi bagi manusia yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ibrani 11 ayat 1. Hebrews 11 verse 1. Dari New King James Version dikatakan, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kita akan membahas tentang iman, tentang faith pada bulan yang akan datang. But I just want you to see this, karena justru lewat percaya kepada janji Tuhan, lewat percaya kepada karakternya Tuhan, lewat percaya kepada pribadi Tuhan, lewat percaya kepada rencana Tuhan dan firman Tuhan, membuat kita jadi punya dasar untuk berharap. Membuat kita jadi punya dasar untuk memiliki pengharapan. Bahkan bukan cuma sekedar itu, membuat kita jadi punya bukti atas hal-hal yang belum kita lihat. Karena kepercayaan, karena percaya membuat 1 tambah 1 gak selalu 2. Tanpa percaya tidak ada hubungan. Tanpa hubungan tidak ada pengharapan. Tanpa pengharapan tidak ada visi. Dan tanpa visi sulit untuk melihat masa depan. Banyak dari kita yang ragu dengan masa depan kita. Bahkan bukan cuma sekedar ragu, bisa jadi ada dari salah satu dari kita yang saya nggak tahu, saya nggak punya pengharapan, saya nggak punya masa depan. Lalu kita berpikir, oh mungkin yang harus dicari adalah visi. No, sebelum visi, yang perlu saudara lakukan adalah percaya. Karena kalau saudara percaya kepada Dia yang empunya masa depan, saudara jadi punya hubungan dengan Dia. Karena saudara punya hubungan dengan Dia, saudara jadi punya pengharapan bahwa masa depan saya ada di tangan Dia. Karena saudara punya pengharapan, saudara jadi bisa punya visi, bisa reimagine what I wanna do, what do you give me God. Dreams and visions Dia taruh di dalam hati saudara. Sehingga akhirnya saudara jadi bisa melihat masa depan saudara walaupun belum terjadi. Makanya tadi kita nyanyi, tak pernah gagal. masa depanku Dia yang sediakan. Karena masa depan kita ada di dalam pengharapan kepada Tuhan. So, believers, kepada orang-orang percaya. Waktu saudara dan saya, entah apapun alasannya kita tiba-tiba kehilangan pengharapan. What you and I need to do adalah change perspective. Apa yang saudara dan saya perlu lakukan adalah mengubah perspektif kita, sudut pandang kita. Mulai kembali melihat kepada Dia daripada melihat kepada kekurangan dan kondisi, keadaan, situasi kita. Karena ketika kita melihat kepada Dia, hubungan kita jadi benar, timbul pengharapan. Karena ada pengharapan, kita jadi punya visi. Karena punya visi, kita jadi bisa melihat masa depan. However, saya juga mau berbicara kepada sebagian mungkin kecil daripada saudara, sebagian kecil daripada kita semua. Yang mungkin saudara datang ke tempat ini, lalu saudara pikir, ya pastor, tapi saya nggak punya hubungan dengan Tuhan. Saya bukan orang percaya. For some reason, randomly ada orang yang ajak saudara, teman saudara atau siapapun ajak saudara ke tempat ini. Saudara dengar tentang Tuhan yang luar biasa, yang memberikan pengharapan kepada kita. Sumber daripada pengharapan dalam kehidupan kita. Lalu saudara bertanya dalam hati saudara, saya juga pengen punya yang kayak gitu. Tapi gimana caranya? Because I don't have any reason to hope. Karena saya nggak punya hubungan dengan Tuhan. Karena tadi katanya tanpa hubungan nggak ada harapan. Saya mau ajak saudara untuk lihat salah satu cerita. Cerita yang ditulis di dalam dua kitab yang berbeda, tapi sebenarnya adalah cerita yang sama. Cerita itu ada di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 dan Markus 7 ayat 24 sampai 30. Saya sengaja nggak taruh ini karena saya pengen saudara juga ikut buka Alkitab saudara. Sambil saudara membuka Alkitab saudara, saya akan menceritakan kira-kira apa yang terjadi. Pada suatu saat ada seorang wanita Kanaan yang datang kepada Yesus. Wanita Kanaan ini bukan orang Israel karena Kanaan dulunya belum diduduki atau ditempati oleh orang Israel. Orang-orang Kanaan yang dulu sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian adalah orang-orang Yunani, lebih tepatnya wanita ini orang Yunani dari daerah Syro-Venesia. Jadi dia, wanita ini bukan orang Israel. Nah pada zaman itu, pada zaman perjanjian lama sampai kepada waktunya Yesus di dalam kisah ini, janji Allah itu hanya diberikan kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Nah datanglah wanita ini kepada Yesus dan berkata, memohon kepada Yesus supaya Yesus menolong dia. Dia bilang, Tuhan tolonglah aku karena anakku sedang kerasukan setan dan sangat menderita. Dia panggil-panggil Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lalu Yesus gak terlalu menggubris pada awalnya. Tapi dia keep on saying, oh, Tuhan tolong saya karena anak saya menderita karena kerasukan setan. Akhirnya Yesus bilang sama wanita tersebut, Yesus bilang begini, tapi aku gak diutus untuk itu. Aku hanya diutus untuk domba-domba Israel yang terhilang, yang tersesat. Dengan kata lain, aku tidak diutus untuk kamu. Kamu bukan orang yang dipilih. Tapi wanita itu ketika mendengar hal tersebut dia gak marah. Dia bilang, sombong amat sih. Hamba Tuhan macam apa kamu? Wanita itu gak marah sama sekali. Tapi dia tetap memohon, Tuhan tolonglah saya. Anak saya menderita, kerasukan setan, sangat menderita. Lalu Yesus langsung jawab apa? Yesus nggak langsung tiba-tiba tolong dia. Kedua kalinya Yesus tetap menyatakan kenapa Yesus ada di dalam dunia ini. Dia bilang, tapi tidak baik untuk melemparkan roti kepada anjing-anjing sementara roti itu disiapkan untuk anak-anak. Jadi wanita itu anjing dong. Yang kita dengar ini kayaknya keras banget bahasanya. Yesus kayak kurang ajar banget ya. Tapi ini bahasa 2000 tahun yang lalu, saudara. Yang mungkin peribahasa pada saat itu, ya memang seperti itu. Belum tentu sekasar sebagaimana kita dengar di telinga kita sekarang. Tapi intinya adalah wanita itu tidak ada di dalam meja tuannya. Bukan orang yang dipilih untuk mendapatkan roti. Perhatikan, wanita itu sekali lagi menjawab, gak marah, gak frustrasi, gak stres. Dia cuma bilang begini, ya Tuhan, itu benar. Tapi anjing juga makan dari remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus bilang begini, wow, hai ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pulanglah, anakmu sudah sembuh. That's amazing. Cerita itu menggambarkan saudara dan saya sebenarnya. Kita ini semua tadinya gak dipilih. Kecuali kalau ada dari antara kita yang memang darahnya darah Yahudi ya. Tapi kalau saudara orang Indonesia asli atau orang bukan Yahudi pada dasarnya, kita semua awalnya gak dipilih. Tapi walaupun kita semua tidak punya harapan, tapi sama seperti wanita ini, pengharapan datang oleh kasih karunia bagi dia karena dia percaya walaupun dia gak punya alasan untuk berharap. Hope comes by grace to those who believe or look up to God. Even if there's no reasons to have hope. Pengharapan datang kepada wanita tersebut oleh kasih karunia. Karena wanita itu percaya. Walaupun dia gak punya alasan untuk berharap. Saudara mungkin datang hari ini. Saudara merasa bahwa tapi saya bukan orang Kristen. Saya bukan orang percaya. Tapi sama seperti saya juga telah menerima kasih karunia yang sama. Hari ini kasih karunia itu datang kepada saudara. Kalau saudara memutuskan. Walaupun saudara gak punya alasan untuk berharap. Jangankan berharap, harapannya gak ada. Tapi saudara memutuskan untuk percaya. Walaupun gak ada alasan untuk saudara percaya dan berharap. Sama seperti wanita tersebut, hari ini kasih karunia datang kepada saudara dan saya. Karena pada dasarnya, baik Yahudi maupun non-Yahudi, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Gak ada satupun dari antara kita, Yahudi maupun non-Yahudi, yang bisa terus-menerus melakukan hukum Taurat. Atau bisa terus-menerus melakukan perbuatan yang benar tanpa cacat sedikit pun. Karena untuk masuk surga, untuk menerima keselamatan, gak boleh ada cacatnya. But by grace. By grace, oleh kasih karunia. Kita semua menerima kembali pengharapan akan kemuliaan tersebut. Saya mau ajak kita lihat sekali sebelum kita tutup. Roma 3 ayat 23-24 dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Colossians 1 verse 27, perhatikan. To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery which is Christ in you, the hope of glory. Karena bagi mereka Tuhan ingin memberitahukan sebuah misteri untuk bangsa-bangsa yang begitu kaya misteri ini, yang begitu luar biasa, bahwa ketika Kristus ada di dalam kita, itu adalah pengharapan akan kemuliaan yang tadinya hilang.